Nah, pasca kejadian tadi, Lur, masyarakat berkumpul untuk mencari barang-barang yang masih bisa diselamatkan dan juga barang-barang yang bisa yang masih berharga nih. Dan para korban juga meminta pemerintah supaya bisa membangun rumahnya lagi, Lur. Nah, Banjek juga berdoa nih supaya pemerintah secepatnya bisa membantu kawan-kawan kita nih, dulur-dulur kita nih yang kena musibah nih, Lur. Oke, kita tengok informasinya di pantauan Banjek. Kebakaran yang terjadi pada Senin malam di Gang Sentral RT 17 Kelurahan Kampung Nelayan menjadi duka tersendiri bagi para korban. Sebab selain harus kehilangan tempat tinggal, barang-barang berharga milik mereka pun juga tidak ada yang bisa diselamatkan. Terlihat pada Selasa pagi, suasana di Gang Sentral lokasi kebakaran, masyarakat sekitar membantu korban kebakaran untuk mengumpulkan sisa-sisa kebakaran yang masih dapat digunakan. Dalam peristiwa tersebut juga, bahkan satu unit motor merek Scoopy pun hangus terbakar. Salah satu korban kebakaran, Rahmat, menuturkan api berasal dari atas atap rumah orang tuanya. Namun api begitu cepat menyala sehingga kebakaran tak terelakkan. Pasca kebakaran ini, ia berharap ada uluran tangan dari pemerintah ataupun orang-orang dermawan agar para korban dapat kembali membangun rumah mereka. Ya, ini kebetulan yang terbakar ini rumah orang tua, mungkin besar harapan dari orang tua dan adik-adik kami yang menjadi korban kebakaran ini, mengharapkan untuk uluran tangan baik dari pemerintah atau instansi lain dalam memberikan bantuan, mungkin bisa berupa untuk perehapan pembangunan kembali kembali rumah yang sudah terbakar atau mungkin dalam bentuk-bentuk lain. Sementara itu, Lurah Kampung Nelayan Sofian mengatakan, setelah dihitung terdapat 2 unit rumah yang mengalami rusak berat dan 6 unit rumah rusak ringan dengan jumlah kakak sebanyak 17 kakak. Sedangkan untuk bantuan sendiri mulai bergulir serta telah didirikan posko kebakaran dan posko kesehatan. Dengan harapan para korban kebakaran dapat lebih bersabar dan mengikhlaskan kejadian tersebut. Selain itu dijelaskan Sofian untuk penyebab kebakaran sendiri belum dapat diketahui sebab masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian. Untuk rumah yang habis terbakar ada 5 unit rumah, untuk rumah rusak berat ada 2 unit, rumah yang rusak ringan ada 6 unit, jumlah kakak ada 14, jumlah yang pelajar dengan SD SMA-nya ada 2 jiwa dan 1 jiwa. Selain itu ada motor juga terbakar. Ada motor, motor 1 buah. Ini dari keluar kampung nelayan bekerja sama dengan para karang taruna, sudah mengadakan posko dan kita amal di jalan dan juga di daerah kelurahan lain. Surya Kurniawan, CTV, melaporkan.